Ribuan massa dari 5 desa adat di Denpasar serta puluhan komunitas turun ke jalan menggelar aksi demo di depan pintu masuk tol Bali Mandara di Benoa. Akibat aksi tersebut, akses masuk tol dari arah Benoa tertutup beberapa saat. Salah satu titik berkumpul massa untuk turun ke jalan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa berada di Pulau Serangan. Massa yang berasal dari desa adat Kepaon, Pemogan, Pedungan, Sesetan, dan Sanur bergerak bersamaan sekitar pukul 14 WITA menuju pintu tol Bali Mandara di Benoa dengan menaiki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Begitu tiba di depan pintu tol, sejumlah tokoh masyarakat melakukan orasi dengan satu tujuan, yakni menyerukan pembatalan Perpres nomor 51 tahun 2014 dan pembatalan AMDAL yang rencananya disahkan hari ini. Aksi ini sekaligus menjadi bukti konkret ketegasan sikap rakyat Bali menolak rencana reklamasi berkedok revitalisasi seluas 700 hektar oleh PT TWBI. Selain di pintu tol masuk dari arah Benoa, aksi demo juga dilakukan secara serentak di 3 titik berbeda di pintu masuk tol Bali Mandara lainnya dan sekitar Teluk Benoa. Alit Sidi dan Ketut Artaya, Bali TV.